Baca kelas 10. Salam kemerdekaan yang ke-76, Merdeka Indonesiaku. Saya akan menjelaskan peta Indonesia. Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terpisah oleh laut, sehingga disebut sebagai Nusantara. Nusantara memiliki arti kepulauan yang tersambung. Posisi geografis Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia terdiri dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.504 pulau. Ada 34 provinsi di Indonesia. Yang pertama, di Pulau Sumatera, terdapat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ibu kotanya Banda Aceh, Sumatera Utara Medan, Sumatera Selatan Palembang, Sumatera Barat Padang, Bengkulu, Riau Pekanbaru, Kepulauan Riau Tanjung Pinang, Jambi, Lampung Bandar Lampung, Bangka Belitung Pangkal Pinang. Di Pulau Kalimantan terdapat Provinsi Kalimantan Barat, ibu kotanya Pontianak, Kalimantan Timur Samarinda, Kalimantan Selatan Banjarmasin, Kalimantan Tengah Palangkaraya, Kalimantan Utara Tanjung Selor. Pulau Jawa terdapat Provinsi Banten, ibu kotanya Serang, DKI Jakarta Jakarta, Jawa Barat Bandung, Jawa Tengah Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta, Jawa Timur Surabaya. Pulau Nusa Tenggara dan Bali terdapat Provinsi Bali, Denpasar, Pulau Sulawesi. Terdapat Provinsi Gorontalo, ibu kotanya Gorontalo, Sulawesi Barat, Mamuju, Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Utara, Manado, Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Selatan, Makassar. Pulau Maluku dan Papua, terdapat Provinsi Maluku Utara, Ternate, Maluku, Ambon, Papua Barat, Manokwari, Papua Daerah Khusus, Jayapura. Sekian dari saya, penjelasan peta Indonesia. Terima kasih. Salam kemerdekaan.